Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada AJK Peperiksaan, iaitu Kak Rosna dan Puan Su, staf unit peperiksaan iaitu G, Yani, Kak Roza, Kak T dan Ateng, serta pelajar-pelajar semester 3 dan 4 Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, kerana bersama-sama terlibat dalam membantu serta menjayakan rakaman video ini. Tujuan video ini dibuat adalah untuk digunakan sebagai rujukan dan panduan yang boleh digunapakai bagi ketua pengawas dan juga pembantu pengawas semasa bertugas mengawal peperiksaan nanti. Video ini menunjukkan pelbagai situasi sebenar semasa peperiksaan yang digerakkan serta bagaimanakah cara-cara seorang ketua pengawas ataupun pembantu pengawas untuk menghadapi situasi tersebut dan seterusnya dapat menjalankan tanggungjawab dengan lebih berkesan lagi. Akhir kata, semoga anda semua mendapat manfaat dengan video yang disediakan ini dan harapan saya semoga anda semua dapat bertugas dengan sebaik mungkin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanggungjawab ketua pengawas, pengawas serta pembantu pengawas peperiksaan semasa mengawas peperiksaan akhir. Perlu melapor diri terlebih dahulu di unit peperiksaan sebelum masa peperiksaan bermula, iaitu selewat-lewatnya 45 minit bagi dewan aspirasi serta 30 minit bagi lain-lain dewan peperiksaan. Pengawas serta pembantu pengawas hendaklah mengambil keperluan peperiksaan yang telah disediakan dan membawa terus ke dewan atau bilik peperiksaan. Ketua pengawas pula akan mengambil soalan peperiksaan dan membawa ke dewan atau bilik peperiksaan. Pengawas serta pembantu pengawas perlulah melapor diri kepada ketua pengawas. Pengawas atau pembantu pengawas perlulah menampal nama pelajar di luar dewan atau bilik peperiksaan serta membuat pemeriksaan di sekitar dewan atau bilik peperiksaan dan tandas terdekat
bagi memastikan tidak terdapat bahan, nota, kertas atau apa-apa yang boleh digunakan bagi tujuan meniru. Ketua pengawas perlulah memberi taklimat kepada pengawas dan pembantu pengawas tentang tanggungjawab masing-masing semasa menjalankan tugas pengawasan. Susung buku jawapan serta keperluan peperiksaan jika ada di meja mengikut kod yang betul. Sekurang-kurangnya 10 minit sebelum masa peperiksaan bermula, pengawas atau pembantu pengawas perlulah mengarahkan pelajar masuk ke dalam dewan atau bilik peperiksaan dengan teratur. Nombor 1, Group C, untuk kod EPO 231, masuk nombor meja 1 hingga 10. Ketua pengawas akan membaca peraturan menduduki peperiksaan serta arahan-arahan lain berkaitan peperiksaan akhir dan arahan memulakan menjawab soalan peperiksaan. Soalan yang bertugas pada hari ini. Yang ketiga, pelajar tidak dibenarkan untuk membawa sebarang alat elektronik ke dalam dewan peperiksaan melainkan diperlukan okay, seperti kalkulator, handphone hendaklah diletakkan di dalam mode mati, hendaklah dimatikan di telefon anda. Okey, dan diletakkan di bawah di sisi meja. Penuh mengisi slip kehadiran peperiksaan yang terdapat di dalam buku jawapan utama. Okey, sila buka dan isi slip kehadiran. Okay, kita akan mulakan untuk menjawab peperiksaan.
Sebaik sahaja peperiksaan bermula, pengawas atau pembantu pengawas perlulah membuat semakan slip menduduki peperiksaan dan kad pelajar serta mengutip slip kehadiran menduduki peperiksaan. Sekiranya ada pelajar tidak mempunyai slip menduduki peperiksaan, pengawas atau pembantu pengawas perlulah mengirim pelajar tersebut ke unit peperiksaan untuk mendapatkan slip menduduki peperiksaan. Dalam masa 30 minit peperiksaan bermula, sekiranya ada pelajar yang datang, bolehlah dibenarkan menduduki peperiksaan tersebut. Tetapi, sekiranya masa telah melebihi tempoh 30 minit, maka pelajar tersebut tidak boleh lagi dibenarkan untuk memasuki dewan atau bilik peperiksaan untuk menduduki peperiksaan. Jika ada pelajar yang berkelakuan mencurigakan, sila maklumkan kepada rakan pengawas sebagai saksi dan buat pemerhatian terlebih dahulu. Sekiranya ada bukti cubaan meniru, pengawas atau pembantu pengawas perlulah segera mendapatkan pelajar tersebut dan mengambil bahan bukti, kad pelajar serta slip menduduki peperiksaan. Pelajar tersebut bolehlah terus menduduki peperiksaan hingga tamat masa peperiksaan. Borang yang perlu diisi adalah borang penyerahan dan penerimaan bahan bukti serta borang laporan kes salah laku peperiksaan. Ketua pengawas haruslah membawa pelajar tersebut ke unit peperiksaan sebaik sahaja masa peperiksaan tamat bagi pengesahan laporan bersama-sama borang, kad pelajar, slip menduduki peperiksaan dan bahan bukti. Pelajar yang hendak ke tandas perlulah mendapat kebenaran dan merekodkan masa keluar pada borang yang telah disediakan sambil diiringi oleh pengawas atau pembantu pengawas. Jika ada permohonan buku jawapan tambahan dari pelajar, pengawas atau pembantu pengawas haruslah memberikan buku jawapan tambahan berkulit putih yang telah disediakan. Tiga puluh minit sebelum masa peperiksaan tamat, ketua pengawas haruslah memaklumkan kepada pelajar tidak lagi dibenarkan keluar dari dewan atau bilik peperiksaan. Apabila masa peperiksaan tamat, ketua pengawas hendaklah memberi arahan kepada pelajar untuk berhenti menulis. Okay, baiklah calon, masa sudah pukul 12.30 hari, calon tidak lagi dibenarkan untuk menjawab kertas peperiksaan.
Kita letakkan kain-kain alat tulis, okay, di bawah. Pengawas akan guna memutih ke jawapan anda. Okay, cara tidak dibenarkan untuk membuat bising sendiri. Urusan untuk mengambil skrip selesai. Pengawas serta pembantu pengawas hendaklah mengutip skrip jawapan dan dimasukkan ke dalam sampul B mengikut kod kursus dan kumpulan yang betul bersama-sama slip kehadiran menduduki peperiksaan. Selesai mengutip skrip jawapan, ketua pengawas bolehlah mengarahkan pelajar untuk meninggalkan dewan atau bilik peperiksaan. Pengawas serta pembantu pengawas haruslah membantu ketua pengawas membawa skrip jawapan pelajar serta keperluan peperiksaan ke unit peperiksaan. Ketua pengawas peperiksaan perlulah menyerahkan skrip jawapan pelajar ke unit peperiksaan dan membuat pengesahan. C 134, BN 114, 1A 10.